Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi Dusun Upunyor, Maluku Barat Daya. Kunjungan itu dilakukan pada Senin 4 September 2023. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo meresmikan 16 titik bantuan air. Kedatangan Prabowo Subianto disambut bahagia oleh warga dan juga anak-anak di sana. Prabowo menghampiri satu persatu masyarakat dengan bersalaman dan juga foto bersama. Menteri Pertahanan dikerubuti oleh anak-anak dan warga yang juga ikut hadir. Berbagai momen kebahagiaan pun terekam dalam kunjungan tersebut. Di antaranya adalah ketika Prabowo menggendong anak yang mengajaknya berfoto bersama. Prabowo pun juga memeluk serta mencium kening anak-anak yang menghadiri peresmian tersebut. Selain itu, Prabowo juga terlihat menghampiri anak-anak yang sedang bermain dengan air yang memancar. Ia pun ikut bermain air dan menikmati momen bersama dengan anak-anak di Pulau Moa. Menurut Prabowo, kebahagiaan rakyat Moa merupakan hadiah yang berarti untuk seorang pemimpin yang bekerja untuk rakyatnya. Jangan lupa subscribe ya!